Ada saja tingkah Rafathar kalau sudah bersama ayahnya Raffi Ahmad. Tak hanya gemas dekat dengan Raffi, tingkah usil Rafathar pun tak pelak muncul begitu saja kalau sudah dekati Raffi. Dan beginilah tingkah Rafathar yang gemas memukul wajah Raffi. Blender. Jangan sejauh. Blender ditumis aja, tapi kecil-kecil. Gak pakai blender. Hebat. Habis ini, gak bakal bisa pinjam lagi tuh. Udah terang kontak. Opo-om, tidak boleh pinjam lagi. Udah, Rafathar apa aja pelauknya? Apa aja? Kandori, kan salmon, ayam, telur, keju. Setiap sehari makan buburnya berapa kali? Ini bukan bubur, nasi. Nasi, udah nasi. Makan nasi tuh. Enggak bubur, enggak langsung nasi. Ini lauknya bubur enggak suka. Bubur enggak suka deh. Dilepe sama dia. Nasi lembek gitu. Kadang nasi buat orang dewasa di. Ada siapa? Apa? Siapa? Ini minum. Minum. Minum dulu benar. Nanti habis itu dibuangin. Minum. Lama-lama habis ya. Hah? Pincang gak? Kenapa segitu sih? Tangannya kok gantang ya? Ngomong sih deh. Abi. Gimana nih tanggapan kalau Rafa tadi bilang anak yang paling baik dan paling mahal di iklannya gitu? Emang mahal dia. Dia tidak ternilai harganya, buat aku paling mahal. Jadi Rafathar paling mahal, buat papa bener gak ada harganya? Iya gak sayang? Udah. Berantem gak mau papa? Berani berantem gak? Berantem gak? Mau berantem? Tuh gak? Mau berantem gak? Berantem mau papa? Berantem. Dia suka nyariin aku, coba. Ya, Rafathar. Cium dulu. Sayang papa. Sayang papa gimana? Sayang papa gimana? Sayang. Cium. Boh. Nggak boleh katanya. Boh aja. Bu, dibohongin kan, emang enak lu. Lu makan banyak lu.